A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari pendahuluan turunan ya. Ini turunan sudah kita bahas ya, mulai dari penurunan limit ya, yang sebelumnya penurunan limit itu kemudian menggunakan cara seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke rumus-rumus turunan. Rumus-rumus turunan ini adalah pada prinsipnya untuk mempermudah soal-soal turunan ya. Kalau ada soal yang sepertinya kompleks, nah, kita permudah dengan rumus-rumus ini. Jangan khawatir, ini mudah sekali dihafal ya. Apalagi kalau kita sering praktek. Baik, rumus-rumus turunan seperti yang kita lihat di sini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu jika y sama dengan y ini fungsi x ya, sama dengan fungsi u ya ditambah plus minus fungsi v, maka turunan daripada y itu sama dengan turunan daripada u plus minus turunan daripada v itu ya, atau y sama dengan u plus minus v, maka y aksennya adalah u aksen plus minus v aksen. Jadi diturunkan satu per satu ya. Kemudian yang kedua, jika y sama dengan konstanta dikali fungsi u, konstanta itu angka ya, dikali fungsi u, maka hasilnya adalah turunannya adalah y aksen sama dengan k dikalikan u aksen. Ya, ini sebetulnya udah pernah kita praktekkan ya. Kita coba nomor 1 dan nomor 2 dulu ya di contoh soal kita lihat. Nah, ini sebetulnya adalah soal-soal yang sudah pernah kita lihat nih di latihan sebelumnya ini ya. Ini kan kalau kita lihat ini y sama dengan 6x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 5x min 1. Ini kalau kita jabarkan ya, ini tuh berarti kan sama dengan, jadi y sama dengan 6x pangkat 3 nya ini u begitu, 4x kuadratnya ini berarti min v gitu ya, kemudian tambah 5x u v w gitu, min 1 u v w x. Nah seperti ini. Jadi ini sebetulnya terdiri dari beberapa fungsi. Fungsi pertama, fungsi kedua, ketiga, keempat, begitu kan? Nah, maka turunannya, saya tulis di sini ya. Maka turunannya ini adalah y aksen itu sama dengan u aksen dikurangi v aksen ditambah w aksen dikurangi x aksen gitu ya. Nah, turunan dari 6x pangkat 3 ya, ini u-nya 6x pangkat 3 berarti si 3-nya turun ke bawah ya. Turun ke bawah kali 6x pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2 dikurangi gitu kan, ini v nya 4x kuadrat, turun dari 4x kuadrat kita turunkan pangkatnya 2 kali 4x pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Kemudian w nya 5x, turunan daripada 5x itu 5 gitu. Ini yang terakhir min 1, turunan daripada suatu konstanta adalah 0 gitu ya, tidak ada. Nah, atau sama dengan 18x kuadrat dikurangi 8x ya ditambah 5 begitu. Cukup mudah kan ya, seperti itu. Ini seperti contoh sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi cara satu seperti itu. Apa namanya, rumus pertama.
Rumus kedua juga sepertinya di sini sudah ada juga rumus kedua di sini. Nah, misalnya yang U nih, kita lihat yang U ya. Di contoh ini kan U itu adalah 6x pangkat 3. 6x pangkat 3. Kalau kita tuliskan kan ini U ini, atau ini bukan U, misalnya gini, ini kan tadi rumusnya kan kalau misalnya ada Y sama dengan KX ya, maka turunannya adalah KX aksen ya. Ini kan sama seperti ini. Anggap saja K-nya itu adalah 6. Ini K-nya, gitu ya. K-nya 6. Nah, ini apa tadi? KX. Oh, bukan K, K kali U ya di rumusnya ya. K kali U, maaf. K kali U, K kali U. Atau karena ini ya gitu lah. Nah, ini maka ini adalah K kali U aksen. Nah. Jadi ini K-nya 6, U-nya X pangkat 3. Nah, turunan daripada X pangkat 3 sama aja kan gitu ya. Sama aja. Nah, turunan jadi 6, 6-nya tetap di sini. Turunan daripada X pangkat 3 adalah 3 X pangkatnya kurangi 1. Sama aja sebetulnya seperti itu gitu ya. Ya. Jadi maksud saya adalah rumus 1 dan 2 sebetulnya sudah sering kita pakai gitu ya di contoh-contoh sebelumnya. Nah, jadi yang ini sebetulnya sudah pernah kita pakai di video sebelumnya gitu ya. Cuman ini diingatkan lagi lah. Diingatkan lagi. Begitu ya. Atau misalnya ada contoh lagi, misalnya untuk yang nomor 2. Ini contoh lagi misalnya seperti Y sama dengan K-nya misalnya 3 dalam kurung apa ya? Tapi ini belum ya, belum saya ajarkan sih. Nanti ada contoh lain lah, misalnya X plus 2. Nah, seperti ini misalnya. Atau ini gini biar ada variasinya. Nah, gini ya. Nah, ini kan K-nya 3 nih. U-nya ini. Gitu kan? Kalau dilihat di sini, kalau rumusnya Y sama dengan K kali U ya. Ini U-nya. U-nya ini. X kuadrat plus 2. Maka turunannya Y aksen itu sama dengan K kali U aksen gitu ya. Nah, K-nya kan 3. Nah, U aksennya turunan daripada yang di dalam kurung ini. Gitu. Turunan dari X kuadrat berarti 2X pangkat 1 ya. Kurangi 1. Selalu kurangi 1 pangkatnya ya, berapapun itu. Mau minus pun kurangi 1, mau 0 pun kurangi 1. Kemudian turunan daripada 2 ini adalah 0 ya. 0. Jadi hasilnya adalah 6. Ini kan habis ya 0-nya. Berarti 6x. Nah, jadi itu. Gitu. Atau misalnya pingin cara lain bisa yang dikalikan dulu masing-masing juga bisa ya. Jadi y-nya dibikin jadi 3x kuadrat ditambah 6 ya, karena 3 kali 2-nya 6. Baru kalian turunkan, bisa juga seperti itu ya. Ini 2-nya ke sini. Tetap aja jadi 3 kali 2 X pangkat 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 6X gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini sudah kita pakai ya. Sudah kita pakai. Oke, nah kita masuk ke rumus nomor 3 dan nomor 4 ya. Y sama dengan U kali V. Maka turunannya adalah Y aksen U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. U aksen V ditambah U V aksen. Yuk kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini nih. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, contoh soalnya ini yang B. Yang B ya. Ya, di sini aja ya. Y sama dengan 2x min 1 dikali dengan 3x plus 4 gitu ya. Nah, ini juga bisa dua cara. Bisa kalikan pelangi dulu kemudian pakai cara pertama bisa. Atau bisa pakai rumus ya. Rumus yang tadi bahwa kalau misalnya kita dapat soal Y sama dengan U kali V,
Jadi ini U-nya ya. Nah, kasih warna lain biar bagus. Nah, ya. Ini U ya. Ini U dan yang ini adalah V. Nah, gitu kan? Nah, sip, sudah begitu aja. Dikasih warna doang ya. Nah, maka ya aksennya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Berarti kita akan cari masing-masing dulu nih ya. Kalau misalnya U-nya adalah 2X min 1 ya, maka U aksennya kita turunkan. 2X, turunan daripada 2X adalah 2 ya. Turunan daripada konstanta 0. Jadi sudah seperti ini saja ya. Oke ya. Mau kalian tambahkan juga bisa 0 gitu ya. U aksennya adalah 2 gitu ya. Nah, kemudian V. V-nya di sini 3X plus 4. 3X plus 4. Maka V aksennya itu kita turunkan. 3X adalah 3. 4 udah ya. Gak usah ditambahkan 0 lagi lah ya. Biar cepat. Biar ini irit. Biar irit ya kertasnya. Nah, U aksennya 2, V aksennya 3. Maka dengan rumus ini ya. Oke, maka Y aksen gitu ya. Y aksennya adalah U V aksen ditambah U aksen V gitu ya. Ketukar juga sih enggak apa-apa. Nah, U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya adalah 2, V-nya adalah ini 3X plus 4 ya. Ditambah U-nya di sini 2X min 1. Kalau panjang harus pakai kurung ya. Karena nanti akan dikali lagi masing-masing. V aksennya 3. 2 kali 3X 6X. 2 kali 4 adalah 8. 2x kali 3 jadinya 6x, min 1 kali 3 jadinya min 3. 6x tambah 6x jadinya 12x ya. 8 dikurangi 3 hasilnya plus 5. Nah gitu. Jadi ya aksennya adalah 12x plus 5. Gitu ya. Oke, paham ya? Ini adalah penggunaan rumus nomor 3 ya. Oke. Ini sudah. Sekarang lanjut lagi ke rumus nomor 4. Ini sudah ya. Nah, rumus nomor 4. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Kalau Y tambah tadi ini kurang. Oke, kita lihat contoh. Ah, alhamdulillah ada tempat. Iya. Kita tuliskan di sini yang C ya. Nah, rumus ini nih. Oke, ini ya. Y sama dengan 4x plus 5 per x plus 1. Gitu ya. Nah, maka y aksennya sama dengan maaf jangan dulu ya aksen. Jadi ini bisa ditulis sebagai Y ya. Nah, Y itu kalau di sini U per V. Nah, gitu ya. Maka Y aksennya nanti Y aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Maka tetap kita harus cari dulu U aksen dan V aksennya ya. Berarti ini biar ini ya. Biar tempatnya cukup sebentar. Ini enggak usah ditulis di sini. Iya, oke. Okay, nah. Jadi di sini U-nya adalah 4x plus 5 ya. Maka U aksen itu adalah turunan dari ini. Turunan dari 4x, 4. Turunan dari 5, 0. Nggak ada ya. Kemudian V. V-nya x plus 1 ya. X plus 1. Turunan dari V aksennya. Turunan daripada x
satu saja ya. Nah, sudah tuh ketemu ya. Ini kita pakai semuanya. Jadi ya aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat ya. U aksennya 4, v-nya x plus 1 dikurangi u-nya 4x plus 5, v aksennya 1. Itu ya. 4 kali x, 4x. Sorry, belum. Pernya belum ya, pernya belum. Iya. Terlalu semangat. Ya, per v kuadrat. V-nya adalah x plus 1 kuadrat. Nah, gitu ya. 4 kali x, 4x. 4 kali 1, 4. 1 kali 4x kali min gitu ya. Jadi min 4x. 1 kali 5 kali min. Jadi min 5. Nah gini. Gitu ya. Kemudian ya, 4x kurangi 4x habis ya. Habis. 4 dikurangi 5 berarti min 1. Nah, itu hasil akhirnya seperti ini ya. Itu hasil akhirnya ya. Kalau mau dilanjutkan lagi yang bawahnya juga bisa. Yang kuadratnya, kalau kuadrat itu x jadi x kuadrat ya. Nah, kemudian di sini kalau ini selalu tinggal tambahkan 2 kali 1 kali x. Jadi 2 mah selalu ada ya. 2 kali 1 kali x berarti 2x ya. 1 kali 1 1. Nah, gitu ya. Iya, seperti itu. Ini paham ya, ada angka 2 gitu ya. Paham ya? Saya selalu mengulang-ulang ini yang apa namanya? Perkalian kuadrat seperti ini selalu saya ulang-ulang karena kadang-kadang ada yang ngeh pada saat itu, ada yang belum ngeh gitu ya. Ini kalian ini tinggal a kuadrat kali ini min berarti min ya. 2ab belakangnya selalu positif. Nah, gitu ya seperti itu. Oke. Tinggal satu lagi ya, satu rumus lagi. Jadi nomor 4 sudah. Nah, tinggal satu rumus lagi nih yang ini. Nah, ini pangkat ya. Jika y sama dengan u pangkat n, maka y aksennya adalah pangkatnya seperti tadi turun n, pangkatnya turun kali u, pangkatnya kurangi 1 ya. Sekarang ditambahin satu lagi u aksen. Kenapa? Karena di sini u-nya adalah fungsi ya. Kita lihat. Oke, sebentar. Ya, haus. Ya, yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ya. Kita kerjakannya di mana nih? Di sini aja deh. Y sama dengan 10x min 3 pangkat 5 ya. Nah. Apa tadi? D. Ya, D. Y sama dengan 10x min 3 pangkat 5. Nah, seperti ini ya. Ini kan berarti bentuknya Y sama dengan U pangkat N ya. Nah, kita lihat U-nya ini adalah 10x min 3. Berarti U aksennya turunan daripada 10x 10 ya. Turunan dari konstanta 0 berarti seperti ini saja. N-nya 5 ya. Nah. Berarti y aksennya itu sesuai rumus jadinya n kali u pangkatnya kurangi 1 dikali dengan u aksen. Nah, seperti itu ya. N-nya 5, ke 5 ke sini. 5. U-nya
ini 10x min 3. Pangkatnya kita kurangi 1. Tadi kan 5, berarti jadi pangkat 4. Dikali u aksen. U aksennya adalah 10. Nah, gitu ya. Jadi ini nggak usah ke sini, langsung aja nyebrang ke sini. 5 kali 10, yaitu 50. 10x min 3 pangkat 4. Begitu ya. Begitu ya anak-anak. Bayangkan kalau pakai cara biasa, ini kalian harus dikali-kaliin dulu nih ya kalau pakai cara biasa mah. Wah, repot sekali. Jadi y sama dengan 10x min 3 kali 10x min 3 kali 10x min 3 kali 10x min 3 kali 10x min 3. Wah, kalian kalikan dulu. Ini kali ini ya. Terus aja gitu. Ini kali ini. Terus sudah gitu hasilnya kali ini. Wah, repot sekali ya kalau tidak menggunakan rumus. Maka itulah gunanya rumus ya. Gitu, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada latihan soalnya. Seperti biasa latihan soalnya dibuka saja di e-learning ya, gitu. Kalau mau mengerjakan yang ini juga silakan ya. Begitu. Atau misalnya ada kesulitan yang mana misalnya dari soal ini, ya misalnya ada yang kesulitan di sini yang ada akarnya apa, misalnya masih lupa-lupa, bisa ya. Atau misalnya di sini ada nomor 11 itu menantang tuh ya. Kalau akar ya udah pernah ya sebelumnya dibahas ya. Ini kita ini nih, ini bagus nih soalnya nih ya. Nomor 11. Nomor 11 nih, bagus nih. Ini cluenya aja lah ya, cluenya aja ya. Ini kan seperti ini. Y sama dengan 2x min 1 pangkat 5 ya. Kali x plus 4. Berarti kalau gitu kan di sini ada u ya. U-nya adalah 2x min 1 pangkat 5. Sedangkan v-nya di sini adalah x plus 4. Mencari v aksen sih mudah ya kan? Kayak tadi ya. Mencari u aksen ini harus pakai rumus lagi. Jadi ini rumus bertingkat ya. Ini harus pakai rumus lagi. Gitu. Jadi ini anggap saja ini sebagai apalah. Misalnya ini adalah pangkat n gitu ya. M pangkat n. Oh, sorry, ini belum u aksen. Ini belum. Jadi ini rumus bertingkat, ngerti ya? Jadi artinya untuk mencari u aksennya, ini harus pakai n min 1 pangkat kali m aksen, gitu, kayak gitu. Ya. Kalau saya pakai rumus tadi u pangkat n, nanti u-nya ada 2 ya. U-nya ada 2, nanti bingung dengan ini, makanya saya bikin m. Gitu, seperti itu. Nanti ketemulah u aksennya. Gitu. Jadi yang penting tuh ketemu u aksen, ketemu v aksen, karena nanti ini yang atasnya itu yang y aksennya itu nanti rumusnya adalah u aksen v ditambah u v aksen, ya. Ini cluenya aja ya. Kalian ulang-ulang aja videonya. Cluenya kalau ada pertanyaan nanti kita bahas ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.